Halo guys, kembali lagi di channel Kartens Auto Sound Jakarta. Kali ini kita akan membahas mobil eksotik yaitu Audi TTS Sport. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana sistem audio dari standarnya yang udah Bang & Olufsen itu kita ganti total dengan produk dari Brex, Jabco, dan GL Audio oleh Kartens Auto Sound Jakarta. Let's check it out. Oke guys, jadi kemarin kita dipercayakan untuk membangun sistem audio mobil di Audi TTS ini. Jadi ini adalah mobil keempat yang sudah kita rombak audionya oleh customer yang sama. Jadi untuk yang kali ini benar-benar dari awal ya. Jadi speaker aslinya itu sudah menggunakan sistem three-way di bagian depan dengan yang sistem Bang & Olufsen. Terus belakangnya ada two-way lagi, jadi total ada 10 titik ya, dan ada subwoofer. Jadi total adalah 10.1 untuk sistem audio mobil di Audi TTS ini. Dan bagaimana kita dari tim Kartens Auto Sound Jakarta untuk bisa merubah sistem audionya dan mendapatkan hasil aftermarket yang jauh lebih bagus? Yuk kita lihat bagaimana hasil instalasinya. Oke, Kartens, jadi sebenarnya untuk bangun mobil audio misalnya di mobil-mobil premium dengan sistem yang sudah ada, misalnya Bang & Olufsen, terus ada Bose, ada Mark Levinson, terus banyak lagi seperti Harman Kardon, itu bisa kita upgrade dengan sistem audio mobil aftermarket ya. Jadi nggak usah ragu dan nggak usah takut misalnya untuk bagaimana untuk masalah garansi dan lain-lain, karena kita bisa menghandlenya dengan baik dan aman. Jadi kita tidak perlu ragu dengan garansinya. Dan untuk mobil ini karena sudah menggunakan yang sistem Bang & Olufsen, jadi head unit kita tetap pertahankan ya. Tapi dari DSP amplinya yang di bawaan BNO itu kita cabut, kita ganti dengan MOS adaptor. Jadi dari MOS langsung keluar, kita colok, terus kita program lagi, dan itu langsung keluar signal audio yang udah full range ya. Itu langsung kita gunakan kabel optikalnya yang Toslink outputnya, langsung kita colok ke DSP. Dan untuk speaker dari Audi ini sudah menggunakan yang three-way ya. Dari ada tweeter, ada mid-range di pintu, ada woofer di bagian, juga ada two-way di bagian belakang, semua kita ganti ya. Tipe speaker yang kita gunakan adalah Brex Matrix ya, mulai dari tweeternya, mid-range, woofer, terus yang speaker belakang kita gunakan full Brex Matrix ya. Yang di bagian tweeter kita buat dudukan custom-nya ya, untuk ML1 dari Matrix, terus di mid-range juga kita buatkan dudukan custom-nya, bisa dilihat di sana. Terus ini kita menggunakan yang soft dome ML2 ya, untuk di mid-range ya. Jadi sistemnya adalah full aktif, three-way, bagian juga belakang ada two-way juga, jadi total itu ada 10 channel dengan subwoofer satu buah di bagian belakang. Jadi ini sudah kita gunakan sistem yang aftermarket semua, jadi yang asli cuma hanya ada di head unit. Dan ini juga kita tambahkan satu buah controller ya, jadi ini DSP ini bisa kita kontrol dari depan, karena emang selain bisa connect the Bluetooth HD, terus ada USB HD player juga, terus ada line out juga, line in juga, kita gunakan semua ya untuk di mobil Audi ini, dan semua bisa dikontrol dari sini, termasuk volume preset untuk Jabco HDSP ini kita bisa kontrol langsung dari depan ya. Jadi ini semua sudah selesai, dan nanti kita akan tes juga bagaimana hasil suara aftermarket dari sistem audio yang sudah tim Kartens Audio Jakarta bangun, yaitu yang menggunakan Brex, Jabco, dan GL Audio. Oke guys, sekarang kita lihat instalasi di bagian belakang ya. Pertama-tama kita mulai adalah power management. Power management dari aki, karena akinya ada di bagian belakang ya. Terus kita tambahkan di sana ada chopper block ya, kita tarik kabel groundnya menggunakan kabel yang 4 AWG dari Chernoff, terus fuse blocknya juga kita tambahkan juga menggunakan high five fuse di sana. Jadi terlihat di sana ya untuk power management. Selain itu untuk membantu kinerja dari amplifier dan sistem audio mobil tambahannya, kita tambahkan satu buah kapasitor yang 100 farad ya. Ini bisa dilihat di sini, kelihatan kapasitasnya, terus voltasenya juga di sana 14,6. Dan kenapa bisa 14,6? Jadi kita tambahkan juga VSS dari Harrison Labs ya. Jadi nanti voltasenya bisa di up dan stabil di 14,6. Pinnya kita menggunakan yang HDSP 16 channel dari Jabco. Dan ini DSP ini sudah kita upgrade
ADDA-nya dengan menggunakan yang chip dari IS938 Pro ya. Jadi ini adalah versi tertinggi dari JAPCO untuk DSP-nya, karena aslinya chipnya itu menggunakan Asahi Kase yang AK ya. Dan untuk suara IS ini jauh lebih live ya, dynamic range-nya juga jadi jauh, jadi suaranya asik banget buat didengar. Oke, dan ini bisa kita lihat di sini ya. Kita tambahkan ambience light di sana ya, jadi biar kelihatan elegan untuk desainnya. Jadi di sana ada dua buah amplifier 6 channel dari JAPCO yang Z150.6 ya, itu yang audio file series, dan kita letakkan di bagian bagasi sini. Jadi lumayan penuh. Kemarin kita udah berapa kali lombak desain karena kita ingin mendapatkan hasil desain yang paling maksimal untuk di mobil Audi TT ini, karena modelnya hatchback dan bagian belakangnya agak sempit, jadi kita tidak mau juga hasil desainnya menjadi bulky, jadi agak mengganggu pandangan ya untuk desain Audi ini. Dan subwoofer ya, kita tanam 10 inch di bagian lantai ini dengan menggunakan yang GL Audio yang Cielo mounted. Nah, ini udah terpasang semua, nanti kita akan tes bagaimana hasil audionya oleh Kapten Sauto Sound Jakarta di mobil Audi TTS ini. Bye. Nanti karena sudah terpasang di JAPCO ini, kita sudah menggunakan yang Bluetooth HD, jadi saya bisa streaming langsung dari DAP saya langsung ke prosesor. Selain itu juga kita buatkan USB slot di sini ya, untuk USB player, USB stick, jadi kita bisa langsung untuk HD player di sini dari JAPCO karena sudah tersedia di prosesornya ya. Jadi kita bisa langsung, sekarang kita udah connect, dan kita akan tes pakai lagunya Susan Wong aja ya, The Do That To Me One More Time ya. Oke, Katerners, jadi tadi kita sudah tes hasil audio di mobil Audi TTS ini yang sudah dibangun oleh tim Kapten Sauto Sound Jakarta. Jadi ceritanya kemarin kita bangun hampir 2 bulan ya, jadi mulai dari perdaman suara, itu perdaman juga full ya, ekstrim, spakbor, plafon, pintu, lantai, semuanya kita bangun semua. Dan itu kalau nggak salah ada videonya di channel YouTube Kapten Sauto Sound Jakarta untuk perdaman khusus di mobil Audi TTS ini. Dan sistem audionya juga kita bangun presisi ya, jadi kita mulai dari desain, terus ada beberapa kali perubahan desain untuk desain box-nya juga, terus juga pemilihan komponen, amplifier, DSP, semua kita konsultasikan dengan customer. Jadi ini adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan hasil audio yang maksimal. Dan tadi kita juga udah tes hasil suaranya yang di Audi TTS ini ya, kita menggunakan DAP, Bluetooth HD, dan itu suaranya sangat jauh dibandingkan dengan yang standar. Jadi baik dari clarity-nya, live-nya, kualitas vokalnya, tonal balance, staging, imaging, ambience, dan kualitas bass-nya juga jauh berasa di atas sistem standar audio mobil Anda. Dan untuk konsultasi bisa langsung saja datang ke Kapten Sauto Sound Jakarta, jadi kita bisa desainin untuk sistem audio mobil apapun, baik premium, daily, vintage, jadi kita bisa bikin sistem audio mobil sound quality all seat optimization juga kita bisa. Jadi langsung saja datang ke Kapten Sauto Sound Jakarta. Dan thank you for watching, kami tunggu like and comment and subscribe-nya di channel Kapten Sauto Sound Jakarta untuk video-video sistem audio mobil yang dibangun oleh tim Kapten Sauto Sound Jakarta. Thank you. We'll be right back.